Buat aku, belajar itu tetap yang utama. Gak masalah di mana aja, sambil santai di kafe juga bisa. Terus sambil belajar, bisa pesen menu favorit buat mood booster. Belajar nggak lagi boring soalnya bisa sambil short escape. Teman-teman, atau menikmati suasana. Karena aku suka ngerjain beberapa hal secara bersamaan. Yang satu ini emang buatku.